Filipina menandingkan pasukan. Alright guys, tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan pertama SEA Games, perlawanan Malaysia menentang Filipina, best of fun. Siapakah yang akan bakal mendapatkan mata? Jadi guys, sama-sama kita saksikan di Land of Flow. Game ini di SEA Games 32. Ya, pembuka. Alright guys, untuk kontinjen Malaysia. Join mid. Okay. Akan menjadi milik kita ataupun tidak? Tahan. Bagaimana kita lihat Zon melakukan gerakan agresif. Ni join mid ni jadi agresif duk main dia ni. Ya, inilah yang siapa duk dapatkan stopkan join. Mana kena timing jelah masuk. Kalau nak bunuh join ni. Jangan lupa untuk redeem code yang tertera kerana pasukan negara kita sedang bermain berhadapan dengan pasukan daripada Filipina. Sekarang ni untuk pasukan Malaysia, apa yang perlu mereka dapatkan adalah level 4 terlebih dahulu. Bukan saja daripada Zon tapi daripada Izanami, Momo dan juga Chibi untuk mereka pastikan dapat lakukan rotasi dengan lebih pantas, keluarkan damage yang lebih besar. Ya, dan Zon bantu clear kat mid supaya mungkin lagi laju rotation kat sini. Mendapatkan level 2 terlebih dahulu, ini akan membuat persediaan yang lebih baik lagi Izanami untuk memberikan poking damage sementara itu. Dan berbalik kepada poin saya, mereka dapatkan level 4 lebih cepat supaya bersedia untuk mendapatkan turtle. Sekarang ni kita tengok Kesmulik. Eh, thank you Aizudiana 10 minta mendapat poin dengan lama. Ada problem ke asal tak tahu. Thank you Ahmad. Bahagian tengah ada 3 daripada pasukan Filipina. Muhammad apa? Terima kasih 30 bintang eh. Untuk balik ke dalam base. Mereka dekat bahagian. Alright, nampak gayanya Beatrix menzoning Chiku daripada mengambil minion kat sini. Saya dah Q untuk gerak tengah, gerak atas tapi tak gerak-gerak juga. Mereka dah fokuskan macam mana. Chiku masih lagi tak terlepas minion. Dia hentikan pergerakan minion ataupun so it's okay. Kepada Cloud dia tak nak bagi farming, dia tak nak bagi level juga sebab kepada Chiku guys, sebab tahu Cloud kalau dia nak clearkan minion, join ni akan jadi problem guys sebab tak dapat nak stopkan dia. Untuk beliau kalau betul nak stopkan dia, kena tunggu dia buka ulti dulu. Momo sekarang dia ada level 4 dan di mana harap siapakah bakal mendapatkan turtle yang pertama ni. Ui, turtle pertama didapatkan oleh tim Filipin. Tendangan telah dibuat ke arah Skenen. CB down, manakala pelaku juga down. Buat kill yang pertama untuk pasukan daripada Malaysia. Sebentar tadi bagaimana bloom yang dikeluarkan oleh Unigo, dia sedikit sebanyak memberikan sustainability kepada pasukan Filipina, menyebabkan pasukan Malaysia tadi mereka terpaksa untuk mengorbankan Chibi dan Turtle juga tidak berjaya mereka dapatkan. Alright. Tapi berjaya untuk mendapatkan satu kill terhadap Joy. Cuba memberi gangguan di area buff juga Malaysia. Pula, satu tendangan, Vengeance telah pun dibuka. Nice. Dua untuk satu, terlampau ke dalam nampak gayanya. Joy dia overconfident kat situ. Orange buff. Ya, betul. Tak terkeluar tadi. Pada bahagian atas juga, kita tengok tadi Momo berjaya untuk mendapatkan kill masa trade. Dan sekarang ini, dekat bahagian atas, Lalabu dan juga Arlet mereka berlawan. Dan kali ini, pasukan Malaysia nampak seperti, okay, ambil orange buff dekat sini. Chibi. Lagi, sebagai tank slot sebenarnya tak wajib sangat untuk dapatkan buff. Asalkan dia pastikan yang daripada segi level, jangan tertinggal jauh. Kalau dapat advantage bagus, tapi asalkan tak tertinggal jauh, bagus. Sebab pasukan Malaysia mereka punya scaling sangat-sangat kuat. Ya betul. Dia tak bergantung kepada damage. CB bergantung kepada goal dia untuk ambil farm dekat lain pun, sebab objektif adalah perkara yang paling penting, neutral objektif maksudnya. Jadi ini kalau tangkap aja memang ni ya, timing moment je guys. Akan tetapi pasukan Malaysia lebih CB ketinggalan juga ni jungle ni sebab mati satu tadi. Satu level guys. Pasukan kita cukup damage untuk pasukan Malaysia nak menghukum season, sebab itulah season bergerak dengan boleh dikatakan agak bebas kat kawasan jungle milik pasukan Malaysia. Masih lagi menunggu damage yang boleh dikeluarkan oleh Izanami dan juga Chiku guys terlebih dahulu. 10 saat saja lagi turtle yang seterusnya akan muncul, tapi lihat bagaimana pasukan Filipina telah pun bergerak ke kawasan bawah, begitu juga dengan pasukan Malaysia. Benar, dan gerakan mereka bersedia untuk turtle yang kedua. Tempuran yang berlaku terlebih dahulu. Beza gol tak banyak jauh ni guys. Turtle itu daripada kawasannya sendiri. TV mencari ruang, Chiku guys dicari. TV menerima sangat-sangat banyak damage. Nampak gayanya turtle ni bakal jadi turtle yang percuma guys. Satu blazing duet. Okay, Thorin down, Cannon down, Chiku. Lasik tumbang juga. Flicker telah digunakan oleh Beatrix. Momo Flicker telah digunakan. Terpaksa untuk dikeluarkan 4 berbalaskan 2 pasukan Malaysia. Banyak sangat risi remeh guys. Fighter tu buat kerja awal. Saja berjaya untuk melarikan diri, tetapi ada pula Ricky Tiano kat kawasan bawah. Kalau lah tak ada, kemungkinan besar
tak akan ada kematian di tangan Chiku Guys ataupun Chiku Guys tak berjaya untuk dijatuhkan sekarang ini. Kelihatannya pasukan Malaysia walaupun nampak macam sedikit goyah dekat kawasan river, tapi masih lagi ada peluang untuk mereka defend. Yang ni saya anggap ataupun fikirkan pasukan Malaysia nampak macam sebab mereka hampir last hit 2 ataupun 3 player, tapi macam mana dia orang counter engage balik tu memang cukup-cukup cantik. Ya, nampak seperti Marksman tu memang dah tunggu Jiku dah guys. Battery dia dah tunggu Jiku ada yang tu. Sebab battery mirror image dekat situ kan. Lagi-lagi disebabkan Flory menggunakan dia punya ultimate. Walaupun ada Dominance Eyes dan sebagainya, dia punya healing masih sangat kuat dan zone terus ke depan. Satu tendangan. Tendangan dibuat kepada Cannon. Masih lagi Zerami masuk. Tapi disebabkan ada glow. Masih lagi gagah berdiri lah pula-pula 3 melawan 1. Timing yang baik daripada Cannon. Masih lagi tak cukup. Sekali lagi saya katakan untuk pasukan Malaysia tak cukup lagi damage yang boleh mereka keluarkan. Perlu lebih masa sedikit untuk mereka dapatkan damage. Satu rotation telah dibuat. 2000 gol lead kan dimenangkan oleh Philippines kan dalam masa 6 minit. Pergi ke kawasan atas sekali lagi cuba untuk hentikan pergerakan marksman pasukan Malaysia, tetapi pasukan Filipina satu turret telah pun berjaya untuk dijatuhkan di kawasan bawah sekarang ini. Benar, Zon mencari mangsa setakat ini cemerlang apa yang dilakukan oleh Zon. 3 pick off telah berjaya dilakukan membuahkan kill, akan tetapi perkara tersebut perlu berterusan. Zanami perlu kena pula dengan setiap peluru yang dikeluarkan oleh Red Turtle yang ketiga guys. Bila-bila masa saja boleh menghukum beliau. Sekarang ni walaupun kalah 2000 gol tapi keadaan masih dekat ada kontes ni macam ada guys. Pernah dapatkan satu macam tak dapat. Oh dapat. Nice CB. Satu tendangan telah dibuat oleh Zon. Zon nampak gaya bakal ditumbangkan, tak ada flicker. CB dicari kat sini. Yang juga dihentikan oleh Momo. Cukup untuk dapatkan tetel tersebut. Dan pasukan Malaysia berundur terlebih dahulu. Struktur balik strategi mereka untuk pertahankan tarik di bagian. Dan cuba sandwich kat tengah ni. Sekarang menerima damage Izanami, tapi asyik terlalu karapan. Blazing Duet dibuka oleh Chiku. Untuk balik semula, damage tidak dirasakan setakat ini. Pasukan Malaysia belum lagi ada power spike yang diharapkan lagi. Cukup sekadar untuk clearkan minion wave dekat kawasan tengah tadi. Ini sekarang ni rugi dia, rugi dua turtle dengan satu tower. Okay, dia ni. Cuba untuk mid ni tak tumbang dulu. Disebabkan purify yang digunakan oleh beliau menyebabkan setup tu cantik. Cumanya tak menjadi disebabkan spell tersebut. Sekarang ini mereka cuba untuk fokus pula dekat kawasan atas. Mereka juga dengan pasukan Filipina Izanami sekarang ni. Saya boleh katakan kurang sedikit impaknya mungkin dari sudut damage sebenarnya yang sedikit sebanyak kekurangan untuk pasukan Malaysia. 2500 sekarang ini untuk pasukan Filipina. Sekarang ni kalau tengok cara dia positioning juga, dia hanya untuk memastikan yang Chiku Guys tak akan di... Baik, Momo kena berundur ni guys. Power spike untuk team fight belum ada lagi aku rasa ni. Kalau ada sesiapa nak datang dekat dengan Claude, dia dah bersedia. Kerana dengan dia punya IMU, dia boleh counter act. Dan yang paling penting adalah dia boleh mengulakan terrify. Jadi dekat sini, dia punya kerja bukannya damage. Jadi ditendang. Tak ada orang boleh melarikan diri. Oh, sekarang ni Archangel terima damage yang cukup banyak. Tapi belum masih dapat dikorbankan. CB sekarang terkena damage daripada Archangel. Alright, satu blazing duet. Tapi terkena stun. Ada vengeance dekat situ. Terpaksa untuk back. Chiku mati ni. Chiku guys. Akhirnya terperangkap, dikepung oleh 5 pemain pasukan Filipina. Memang dah tunggu ke Fedrin dekat Betty Mirimi? Sayang. Pemain sebentar tadi di kawasan bawah bagaimana Quintiano sebenarnya ditukar. Tapi damage daripada Beatrix tadi. Cukup-cukup besar, hampir saja Zon juga. Lock pertama telah pun muncul. 4 kill berbalas dengan 4 sekarang ini masuk minit yang ke-9. Rotasi pasukan Filipina cukup-cukup pantas. Setiap rotasi yang mereka lakukan adanya hasil dapatkan turret. Tapi pasukan Malaysia masih lagi ada peluang untuk mereka. Perlukan sedikit waktu, perlukan sedikit itemization untuk keluarkan damage. Zon perlu dapatkan tangkapan sekali lagi. Ini perlu hati-hati sebenarnya. Dia tak boleh tak masuk macam tu sebab bila-bila masa boleh terkena damage. Bapa ada orang lah zoning CB macam ni. Saya dapatkan, ui maaf ni. Banyak sangat duk damage yang dah receive ni. Dan bacaan damage free oleh pasukan Malaysia. Semua damage kena mat. Peka dengan apa yang boleh diterima. Sebab lihat bagaimana CB terima damage dan terpaksa untuk melupakan Lord. Momo kena hati-hati. Okay. Yeah, tapi again, ia hanyalah elemental Lord. Jadi dia punya impact tidaklah besar sangat. Dan sekarang ni CB juga je pun nak tengok berapa banyak damage yang dia boleh keluarkan. Dan buat masa sekarang ni nampak gayanya dia punya Tonerous 20% damage boleh kena kepada Rekutiano. So ini antara situasi sebenarnya. Yes, lepaskan Lord, but at the same time dia punya impact boleh dihentikan selagi tak ada apa-apa jadi. Dan Cannon terima banyak sangat damage di situ. Oh, sekarang ni Cannon. Cannon dah buka ulti.
dikeluarkan, kemungkinan ganda akan dikorbankan. Tapi kita lihat bagaimana immune Chibi cuma mencari cannon nampak gayanya. Masih lagi boleh melarikan diri Chibi. Oh, satu sepakan tekan pada Marksman. Flicker telah digunakan. Teruskan tendangan itu. Dihalang oleh Season. Bagaimana diorang punya chemistry, energy eruption itu membatalkan tendangan yang cukup lumayan kalau dibuat oleh Zon sebentar tadi. Energy eruption sekali lagi terkena kepada Momo. Sekarang ini cukup sukar untuk korbankan Season sekalipun. Ah, masalah. Ya, tak apa, dekat sini pasukan Malaysia mereka hanya perlu buy time sahaja. Alright, lepak lu. Scaling daripada kuat akan jadi 4.9 K goal lead guys eh. Dia menang ke Philippines sekarang ni. Banyak je tiro menang ni guys. Untuk masuk ke dalam team fight, jadi buat masa sekarang ni mereka hanya perlu delaykan masa saja dan cari peluang. Yeah, cari moment lah orang kata. Cari moment bukan saja daripada Zon, sebenarnya daripada Momo juga. Cari moment yang cukup-cukup baik. Timing daripada Chiku Gas juga perlu masuk pada masa yang cukup-cukup tepat. Kalau dia masuk terlampau awal, risaunya stun daripada Florin. Kemudian Cannon pula dah standby dekat kawasan belakang. Battle mirror image yang dibuka. Kalaulah Chiku Gas tersalah kembali, mungkin akan terus kembali ke base. Tapi sekarang ini kalau kita nak bincangkan mengenai itemization, Florin pun kaya tu. Telah pun disiapkan oleh Chiku Gas, hampir menyiapkan corrosion cycle. Kalaulah set tiga item ini, saya kira mungkin pasukan Malaysia boleh terbalikkan keadaan ini. Sekarang ni untuk Chiku Gas, saya rasa menjadi satu masalah besar untuk beliau. Tuh, 2000 golit guys. Battery ini dah menang. Dan dia mudah untuk tebuk bagian belakang. Sekarang ini peti bapak sakit. Sebab dia kaya ni. Beza 2000 dia duk. Setiap tembakan rendah peti dia terkena kepada Chiku Gas. Jadi 1000 lebih lah. Chiku Gas perlu untuk peka keadaan di mana keberadaan. Crash dalam apa? Floating hill daripada jauh lagi. Berada di bagian hadapan, pastikan Rekutano tak boleh nak tangkap dia. Sekarang ni pasukan Filipin 6000 gol. Sentiasa memberi gangguan di area buff guys, tak nak bagi Chibi ni untuk mendapatkan kesetiaan. Sekarang ni Chibi sebagai jungler, dia punya kerja sebenarnya adalah untuk mencari posisi pasukan Filipina dan memberikan information kepada Lord yang kedua bakal muncul sebentar saja lagi. Mereka duduk dalam satu kawasan yang sama. Mereka duduk dekat kawasan atas untuk pastikan yang Chibi guys jangan kena tangkap. Guys adalah aset yang terpenting setakat ini untuk keluarkan damage bagi pasukan Malaysia. Jadi kalau dia tertangkap agak sikit sukar untuk Malaysia menang, tapi andai kata kalau pasukan Filipina buatkan satu kesilapan. Wei, lot kedua ni bapak laju wei. Dalam keadaan cemerlang untuk dapat. Oh, free gini nampaknya. Tidak berjaya untuk dapatkan lot. Lot yang kedua menyerahkannya kepada pasukan Filipina. Tifas sedang berlaku. Achengel dah buka dari nama Joy dan Izan. Jeremy menggunakan flicker melarikan diri. Zon. Zon mungkin akan ditangkap. Tapi masih lagi hidup. Diri, keadaan untuk Malaysia tak boleh untuk dikorbankan sekarang sebab Lord Luminous akan memberikan tekanan yang cukup besar. Tapi masih ada lagi flicker kat tangan Zon, tak digunakan sebentar tadi. Way of the Dragon juga belum digunakan. Jadi Lord yang sekarang yang kali ini 8000 gold guys. Kau dia pegang control map bhai. Filipina mereka bergerak beriringan dengan Lord. Lord telah pun tiba mengetuk inhibitor tarik yang pertama pasukan Malaysia. Ya, hampir saja roboh. Tapi sekarang ini Momo tunggu masa untuk melakukan momen. Zon menerima damage dan terpaksa untuk melupakan tarik di bagian tengah. Sekarang ini telah pun diruntuhkan. Alright. Adanya Lord yang masih lagi belum untuk terbenam. Kita nampak untuk CB dia cuba buat sedikit pushing tapi terpaksa untuk balik mengutamakan keselamatan base mereka. Ya, boleh katakan sebenarnya itu bukan sangat speed pushing tapi untuk pastikan jangan tiga-tiga wave push serentak. Satu saja cukup. Season. Oh, Chiku. Juga HP sangat rendah perlu balik. Chibi kena hati-hati kat sini. Satu play cuba dibuat, nampak kayak ada perang kat sini. Satu tendangan. Alright. Dua damage dia down. Nice. 3 kill telah dapat kali Chiku. Oh, nice. Mengau. Sangat mungkin tetapi tidak kena didapatkan oleh. Oh, rata. Baiklah siap. Overcommit by doang. Boleh end ni aku rasa ni. Malaysia akan cuba end kat sini nampak gayanya. Let's go, let's go, let's go. Boleh. Masih ada lagi 10 saat. Untuk hidup. Baiklah siap. Satu wipe penting je gila. Baik doh. GG siap. Good game, good game. Bapak keren, keren, keren. Mati pertama untuk Malaysia guys, menumbangkan Filipin. Tadi moment of truth dok. Dia dapat 2 damage dealer. Joy buat mistake, overcommit. Lepas tu Zon dapat pula Patrick, nice lah. Gila, baik. Nice, good game Malaysia.